Hai, saya Sandy KL. Apa kabar kalian semua? Nah, teman-teman, di video kali ini kita mau oseng sayur buncis. Oseng sayur buncis dengan daging, oke? Nah, teman-teman, kalau bagi teman-teman yang muslim, daging ini boleh diganti dengan daging sapi ya atau daging ayam karena ini daging babi. So, yang teman-teman yang tidak makan daging babi boleh ditukar daging ayam atau daging sapi. Nah, kita punya bahan-bahan ini ya. Kita ada bawang putih dan juga cabai ya, teman-teman. Ini saya letakkan cabai sedikit biar ada rasa pedasnya sedikit ya. Nah, untuk dagingnya kita marinasi dia dengan kecap asin 2 sendok makan ya. Oke. Kemudian saus tiram 1 sendok makan. Oke. Sedikit kecap pekat ya. Sedikit aja, setengah. Ini ya. Saya pakai ini untuk kecap pekat ya. Kemudian tambahkan sedikit tepung jagung atau tepung maizena ya. Dan kita mau marinasi ya, teman-teman. Seperti ini, kita mau marinasi dulu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Nah, sekarang sayur buncisnya kita bersihkan ya. Ini tuh saya sudah cuci bersih, teman-teman. Oke. Ini sayur buncisnya dipotong sesuai selera. Saya macam ini saja. Oke, simple. Buncisnya ini cantik sekali, teman-teman. Kecil-kecil. Mudah sekali, ya. Potong sesuai selera. Bawang putihnya kita cincang, ya. Ini sayurnya udah selesai, ya. Ini udah dicuci bersih. Sekarang bawang putih kita cincang. Cabenya kita potong. Saya pakai satu aja, teman-teman. Nanti takut pedas banget, ya. Nah, ini dia, teman-teman. Sekarang kita masak buncisnya dulu. Nah, teman-teman, buncisnya saya masak di dalam air mendidih sekejap ya. Ini air. Kita masak sekejap biar kacang buncisnya tetap hijau. Nah, teman-teman, kita masak di sini sekejap saja ya. Karena nanti kita mau masak lagi. Sudah seperti ini, kita angkat ke dalam air ya. Ini air kosong ya, air paip. Nah, teman-teman, sayurnya ini kita tiriskan ya. Kita buang airnya. Seperti ini ya, teman-teman. Sekarang kita mau masak kembali. Masukkan minyak secukupnya dan tumis bawang putih. Tumis sampai dia harum ya. Masukkan daging. Tumis daging ini sekitar 5 menit ya, teman-teman. Kemudian masukkan cabai. Kemudian masukkan kembali sayur buncis. Kita aduk-aduk lagi ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan lagi kecap asin. Ini sudah matang ya, teman-teman. Kita angkat dan sajikan. Jangan lupa cek rasa. Nah, ini dia, teman-teman, sudah matang ya. Tetap hijau. Ini dia kacang buncis oseng daging.